Baik teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya pengisian paket untuk beberapa receiver. Di antaranya ada receiver apa namanya? Kavision kayaknya ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CNET namanya, teman-teman. Nah, untuk mengecek berapa receiver yang biasa kita isi, yang bisa kita aktifkan lewat aplikasi ini. Silakan teman-teman buka di sini TV voucher ya, teman-teman. Nah, untuk pencariannya nanti saya akan ajar caranya lewat Play Store. Kita akan coba masuk di TV voucher ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Kavision, Karten dan Bromo, Garmedia, Gold, Kavision, Next Parabola, Matri Garuda, Nimedia, TV Plus, Kindo, Trans Nusantara HD Samsung, Trans Nusantara HD Tanaka, Trans Nusantara SD, Jawara Vision, Komingson, Top Up Saldo, Kawan Kapison. Jadi teman-teman di sini bisa melihat bermacam-macam ya. Jadi bukan hanya satu receiver yang bisa kita aktifkan paketnya di sini. Nah, pengisian saldo sekalian untuk sekalian langsung aktivasi aktifkan siarannya. Teman-teman tinggal pilih di sini contohnya di Kavision ya, teman-teman. Untuk pengisian saldo ada juga khusus untuk refresh. Di sini teman-teman bisa lihat untuk refresh decoder bisa langsung lewat aplikasi ini juga, cek paket juga bisa langsung di sini. Kemudian isi saldo kalau Kavision Karten dengan promo ini bisa mulai dari 4.550 sampai sekian ya. Kemudian untuk mau langsung aktifkan atau mau langsung supaya siarannya kebuka langsung aktif ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi cara pengisiannya berbeda. Jika teman-teman mengisi saldo berarti harus diaktivasi lagi ya. Tetap jika teman-teman melakukan ingin mengaktifkan langsung atau ingin supaya terbuka siarannya, teman-teman bisa langsung buka saja di app atau langsung melakukan pengisian paket di bawah ini, seperti paket Jowo, paket Anak, paket Gila Bola, paket Fox Sport, paket Movies, paket Bench War, paket Olahraga, paket Juara, paket Juara 3, paket Juara 6 bulan, paket Juara 12 bulan. Nah, ini berlaku untuk satu tahun yang paling terakhir ya teman-teman. Nah, untuk pengisian Next Parabola dan Matri Garuda teman-teman bisa juga lihat langsung di sini. Di sini kayaknya tidak ada yang untuk pengisian saldo ya teman-teman. Langsung saja di paket. Jadi ketika teman-teman melakukan pengisian lewat sini, jadi otomatis siarannya akan langsung kebuka ya. Jadi tidak harus isi saldo lagi ya. Nah, itu saja teman-teman. Iya, jadi caranya mudah, tinggal teman-teman download aplikasi CNET di Play Store ya, namanya CNET Market Voucher TV Pulsa PPOB murah ya. Tinggal teman-teman download di situ saja, langsung transaksi. Jangan lupa di daftar dulu sebelum transaksi ya. Nah, jadi itu saja, semoga lewat video ini bisa bermanfaat teman-teman.